Rahayu Sagung Tumati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang beberapa pendapat dan dugaan lain berkaitan asal-usul Gajah Mada. Berikut ringkasan uraian berkaitan dengan asal-usul Gajah Mada. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Gajah Mada berasal dari Sumatera, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Mongol. Menurut versi Sumatera, seperti kita ketahui bersama, zaman dahulu nama orang identik atau disimbolkan dengan nama-nama hewan. Raja Majapahit yang terkenal Hayam Wuruk sendiri mempunyai arti ayam jantan. Beberapa nama hewan yang biasa dipakai antara lain Mahesa atau sapi, lembu, kebo, banyak atau angsa, dan lain-lain. Menurut Nagara Kertagama, Mahesa Cempaka memiliki anak Dyah Lembutal yang diberi gelar Dyah Singamurti dan kemudian menurunkan Raden Wijaya. Ronggolawe adalah putra Aryo Banyakwidi alias Aryo Wiraraja, Bupati Sumenep yang membantu Raden Wijaya saat dikejar-kejar tentara Jaya Katwang. Mahesa Anabrang atau juga disebut dengan nama Kebu Anabrang dan Lembu Anabrang adalah seorang mantan Senopati Singosari atau ketua ekspedisi Pamalayu yang membunuh Ronggolawe pada saat Ronggolawe memberontak pada Majapahit. Darah petak atau harafiah yang berarti merpati putih adalah istri kelima dari Raden Wijaya, merupakan putri dari Raja Sri Tribuana Raja Mauliwarmadewa dari Kerajaan Dharmasraya. Dari perkawinannya dengan Raden Wijaya, darah petak melahirkan seorang putra, yaitu Kala Gemet atau Sri Jayanegara yang menjadi penerus tahta ayahnya di Majapahit. Di antara nama-nama yang menghiasi perjalanan sejarah Majapahit, bahkan kerajaan sebelumnya ataupun sesudahnya, nama-nama seperti itulah yang populer dipakai oleh golongan bangsawan maupun rakyat biasa, karena hewan-hewan itu ada di lingkungan mereka. Kecuali untuk nama hewan gajah, kita hanya mendapati satu nama, yaitu Gajah Mada. Berangkat dari sinilah, kalau Gajah Mada bukan orang Jawa. Satu-satunya pulau di Indonesia yang ada gajahnya adalah Sumatera, yang pusat konservasinya ada di Waikambas, Jambi. Dan kalau dilihat dari catatan sejarah, ada benang merah yang dapat ditarik. Seperti uraian tadi, darah petak berasal dari Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini lokasinya ada di Sumatera yang dapat disampaikan sebagai berikut. Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Melayu Jambi adalah kerajaan yang terletak di Sumatera, berdiri sekitar abad ke-2 Masehi. Lokasinya terletak di selatan Sawah Lunto, Sumatera Barat sekarang, dan di utara Jambi. Hubungan antara Mahesa atau Kebu Anabrang, darah petak, darah jingga, dan Jaya Negara. Diduga kuat Mahesa Anabrang ini adalah orang yang sama dengan tokoh yang dikenal sebagai Adwaya Brahman atau Adwaya Warman, ayah dari Aditya Warman yang disebutkan dalam prasasti Kapurajo I di Kapurajo Limo Kaum, dekat Batu Sangkar, Sumatera Barat. Menurut pembacaan Profesor Heji Kern yang diterbitkan tahun 1917, ditulis bahwa batu prasasti itu dikeluarkan oleh Aditya Warman yang merupakan putra dari Adwaya Warman dari keluarga Indra, dan dinyatakan juga bahwa Aditya Warman menjadi raja di Kanakamedini atau Swarnadwipa.
Dara Jingga adalah putri dari Tribhuwana Raja Maulya Warmadewa, Raja Kerajaan Dharmasraya, dan juga merupakan kakak kandung dari Dara Petak. Dara Jingga memiliki sebutan Siro Alagi Dewa. Dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa, dinikahi oleh Adwaya Brahman, pemimpin ekspedisi Pamalayu. Nama tokoh ini juga ditemukan pada prasasti yang tertulis di alas Arco Amogapasa, yang ditemukan di Padang Roco, dekat Seni Langsat, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Menurut pembacaan Raden Pitono, tertulis bahwa arca itu adalah hadiah perkawinan Kertanegara kepada seorang bangsawan Sumatera. Dan bersama dengan 14 pengiringnya dan Saptoratno dibawa dari bumi Jawa ke Suwarnabumi. Dan bahwa Rakyan Mahamantri Dyah Adwaya Brahma adalah salah seorang pengawal arca tersebut. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Mahesa Anabrang membawa Dara Jingga beserta keluarganya dan Dara Petak kembali ke Pulau Jawa untuk menemui Kartanegara, raja yang mengutusnya. Setelah sampai di Jawa, ia mendapatkan bahwa sang Kartanegara telah tewas dan kerajaan Singosari telah musnah oleh Jayakatwang, Raja Kediri. Oleh karena itu, Dara Petak, adik Dara Jingga, kemudian dipersembahkan kepada Raden Wijaya, yang kemudian memberikan keturunan Raden Kalagemet atau Sri Jayanegara, Raja Majapahit kedua. Dengan kata lain, Raja Majapahit kedua adalah keponakan Mahesa Anabrang dan sepupu Aditya Warman, pendiri Kerajaan Pakaruyung. Berdasarkan catatan-catatan tersebut, dapat disimpulkan saat Mahesa Anabrang membawa Dara Jingga dan Dara Petak dari Sumatera ke Jawa, Gajah Mada termasuk dalam rombongan tersebut yang bertugas untuk mengawal keselamatan putri raja mereka, sekaligus sebagai duta dari Kerajaan Dharmasraya. Atau malah Gajah Mada ditugaskan secara khusus untuk menjadi pengawal pribadi Dara Petak, yang akhirnya ditinggal dan menetap di Majapahit, mengikuti tuannya yang menjadi permaisuri Raja Majapahit. Menurut versi Malang, Muhammad Yamin di dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada, Balai Pustaka Catatan ke-6 tahun 1960 halaman 13 mengungkapkan tokoh ini. Di antara sungai Brantas yang mengalir dengan derasnya menuju ke arah selatan dataran Malang dan di kaki pegunungan Kawi Arjuna yang indah permai, maka disanalah nampaknya orang-orang Indonesia berdarah rakyat dilahirkan pada permulaan abad ke-14. Ahli sejarah tidak dapat menyusur hari lahirnya dengan pasti. Ibu bapak dan keluarganya tidak dapat perhatian kenang-kenangan riwayat. Begitu juga nama desa, tempat dia dilahirkan dilupakan saja oleh penulis keropak zaman dahulu. Asal usul Gajah Mada semua dilupakan dengan lalim oleh sejarah. Jadi, jelaslah menurut Muhammad Yamin, asal usul Gajah Mada masih sangat gelap, walaupun ada dugaan bahwa Gajah Mada dilahirkan di aliran sungai Brantas yang mengalir ke selatan di antara kaki gunung Kawi Arjuna. Diperkirakan sekitar tahun 1300 Masehi. Menurut versi Bali, keinginan untuk mengetahui asal-usul patih Gajah Mada sebagai negarawan besar pada Kerajaan Majapahit telah lama menarik perhatian ahli sejarah. Salah satunya adalah I Gusti Ngurah Rai Mirsa ketika mengadakan klarifikasi dokumen lama yang berbentuk lontar-lontar pada perpustakaan lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana sekitar tahun 1974
Salah satu lontar yang menarik perhatian di antaranya adalah lontar yang berjudul Bebet Gajah Mada. Lontar tersebut memakai kode krop 7 nomor 156, terdiri dari 17 lembar. Lontar berukuran 50 x 3,5 cm, ditulis timbal balik. Setiap halaman terdiri atas 4 baris, memakai huruf dan bahasa Bali Tengahan. Lontar tersebut adalah merupakan salinan, sedangkan yang asli belum dapat dijumpai. Secara garis besar, lontar Babat Gajah Mada tersebut berisikan 1. Asal-usul Gajah Mada, 2. Kri Kresna Kapakisan dalam hubungannya dengan Raja-Raja Majapahit, yang ketiga, empu keturunan pada waktu memerintah di Bali. Yang menjadi perhatian dari sekian lontar tersebut dan dapat dijadikan penelitian lebih lanjut adalah bagian yang menjelaskan tentang asal-usul atau kelahiran Sang Mahapatih Gajah Mada. Tersebutlah Brahmana suami istri Diwilwatikta yang bernama Curadharmawyasa dan Nariratih. Keduanya disucikan atau diabiseka menjadi pendeta oleh Empu Rakarunting di Lemah Surat. Setelah disucikan, lalu kedua suami istri tersebut diberi nama Empu Curadharmayogi dan istrinya bernama Patni Nuriratih. Kedua pendeta tersebut melakukan barata atau disiplin kependetaan, yaitu Sewala Brahmacari, yang artinya setelah menjadi pendeta, suami istri tersebut tidak boleh berhubungan seks layaknya suami istri lagi. Selanjutnya, Empu Curadharmayogi mengambil tempat tinggal atau asrama di Kilimatri yang terletak di sebelah selatan Lemah Surat. Sedangkan Patni Nariratih bertempat tinggal di rumah asalnya di Wilatikta. Tetapi senantiasa pulang ke asrama suaminya di Kilimatri untuk membawa santapan dan makanan, berhubungan jarak kedua tempat tinggal mereka tidak begitu jauh. Pada suatu hari, Patni Nariratih mengantarkan santapan untuk suaminya ke asrama di Kilimatri. Tetapi sayang, pada saat hendak menyantap makanan tersebut, air minum yang disediakan tersenggol dan tumpah, atau semua air yang telah dibawa tumpah, sehingga Empu Curadharmayogi mencari air minum lebih dahulu yang letaknya agak jauh dari tempat itu ke arah barat. Dalam keadaan Patni Nariratih seorang diri, diceritakan timbullah keinginan dari Sang Hyang Brahma untuk bersenggama dengan Patni Nariratih. Sebagai tipu muslihat, segeralah Sang Hyang Brahma berganti rupa atau berubah wujud atau masiluman yang berwujud seperti Empu Curadharmayogi, sehingga Patni Nariratih mengira itu adalah suaminya. Segera Empu Curadharmayogi palsu, maya rupa atau merayu Patni Nariratih untuk melakukan senggama. Tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Patni Nariratih, oleh karena sebagai pendeta Sewala Brahmacari sudah jelas tidak boleh lagi mengadakan hubungan seks. Oleh karena itu, Empu Curadharmayogi palsu tersebut memperkosa Patni Nariratih. Setelah kejadian tersebut, maka hilanglah Empu Curadharmayogi palsu, dan datanglah Empu Curadharmayogi yang asli. Patni Nariratih menceritakan peristiwa yang baru saja menimpa dirinya kepada suaminya, dan akhirnya mereka berdua menyadari bahwa akan terjadi suatu peristiwa yang akan menimpa mereka kelak. Kemudian ternyata dari kejadian yang menimpa, Patni Nariratih akhirnya mengandung. Menyadari hal yang demikian tersebut, mereka berdua lalu mengambil keputusan untuk meninggalkan asrama itu.
mengembara ke hutan-hutan jauh dari asramanya, tidak menentu tujuannya, hingga kandungan Patni Nariratih bertambah besar. Pada waktu mau melahirkan, mereka sudah berada di dekat Gunung Semeru, dan dari sana mereka menuju ke arah barat daya. Lalu sampailah di sebuah desa yang bernama Desa Mada. Pada waktu itu, hari sudah menjelang malam, dan Patni Nariratih sudah hendak melahirkan. Lalu suaminya mengajak ke sebuah balai agung yang terletak pada kahyangan di Desa Mada tersebut. Bayi yang telah dilahirkan di balai agung itu segera ditinggalkan oleh mereka berdua menuju ke sebuah gunung. Bayi tersebut dipungut oleh seorang penguasa di Desa Mada, lalu oleh seorang patih terkemuka di Wilatikta dibawa ke Wilatikta dan diberi nama Mada. Yang keempat, menurut versi Kalimantan, ada pula yang meyakini Gajah Mada itu merupakan orang Dayak Kalimantan Barat, yaitu dari sebuah kampung di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebagian masyarakat Dayak mempercayai hal ini berkaitan dengan kisah masyarakat Dayak Tobak, Mali, Simpang, dan Dayak Krio. Tokoh Gajah Mada di Dayak Krio dikenal dengan nama Jaga Mada. Namun, masyarakat Dayak lainnya menyebutnya Gajah Mada, seorang demung adat yang mempunyai tugas mempersatukan Nusantara. Yang kelima, menurut versi Nusa Tenggara Barat, masyarakat Bima khususnya Dompu percaya kalau Gajah Mada berasal dari daerah ini. Mengingat kemiripan dengan tokoh legenda masyarakat Dompu, yaitu Ombu Mada Rofiko. Ombu yang artinya tuan, Mada artinya saya, Ro artinya telinga, dan Viko yang artinya lebar. Jadi, ditafsirkan sebagai tuan Mada bertelinga lebar seperti gajah. Di daerah ini juga terdapat kuburan kuno yang diyakini sebagai makam Gajah Mada. Yang keenam, menurut versi Mongol, ada yang mengatakan bahwa Gajah Mada merupakan perwakilan atau utusan tersamar dinasti Yuan dari daratan Cina. Menurut seorang dosen Visipol Universitas Gajah Mada, kota Trowulan yang merupakan pusat kerajaan Majapahit, jika dipindai dengan techno remote sensing, maka akan nampak ada kanal-kanal yang disiapkan untuk jalur menuju laut. Bunyi sumpah palapa, lamun huus kalah, Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa, yang artinya, apabila sudah kalah Nusantara, saya akan beristirahat. Apabila gurun telah dikalahkan, begitu pula seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Pada waktu itu, saya akan menikmati istirahat. Uraian ini sama sekali tidak bertendensi pada pengklaiman terhadap sosok Gajah Mada berdasarkan wilayah, etnisitas, dan apalagi golongan atau orang tertentu. Sampai detik ini, segala legenda, mitos, maupun dugaan masih belum bisa menyingkap tabir asal-usul Gajah Mada. Yang jelas, Gajah Mada adalah sejarah Indonesia, dan oleh sebab itu, sudah menjadi bagian integral bangsa ini, menjadi milik Indonesia. Dikutip dari sepenggal tulisan di buku karangan Langit Kresna Haryadi, dengan kebebasan yang aku miliki, aku bisa berada di manapun dalam waktu lama tanpa harus terganggu oleh keinginan pulang. Lebih dari itu,
Aku berharap apa yang kulakukan itu akan menyempurnakan pilihan akhir hidupku dalam semangat Hamuk Timoksa. Biarlah orang mengenangku hanya sebagai Gajah Mada yang tanpa asal-usul, tak diketahui siapa orang tuanya, tak diketahui di mana kuburnya, dan tak diketahui anak turunnya. Biarlah Gajah Mada hilang lenyap, Moksa tidak diketahui jejak telapak kakinya, Murca berubah bentuk menjadi udara. Gajah Mada Madakaripura Hamukti Moksa, Langit Kresna Haryadi. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit tentang beberapa pendapat dan dugaan lain berkaitan asal-usul Gajah Mada. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.